bebas. Jika saya menjadi seorang dokter, saya jadi presiden. Jika saya menjadi guru, maka saya akan minum bensin. Saya menjadi supir angkot. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hendy Kusnir. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share sebuah video ice breaking seru yang berjudul Jika Aku Menjadi. Seperti apa keseruannya? Jadi jangan lewatkan video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika saya menjadi bintang, maka saya akan bikin payung. Lanjut, nomor 2. Yang keras ya bacakannya. Jika saya menjadi guru, maka saya akan minum bensin. Ayo. Jika saya menjadi kucing, maka saya akan memperkosamu. Jika saya menjadi pintar, maka saya akan siap tes uji fisik. Jika saya menjadi kodok, maka saya akan menjadi tukang bansos. Bansos kursi. Jika saya menjadi pelukis, maka saya akan membersihkan kamar. Oke, mulai. Jika saya menjadi artis, saya akan menjadi Iron Man. Jika saya menjadi buku, maka saya akan menjadi orang lihat. Jika saya menjadi pelaut, maka saya akan jajan ke koperasi. Jika saya menjadi ular, maka saya akan menjadi dia menjaga kedua. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana ice breaking jika aku menjadi ini dilakukan. Sebelumnya ice breaking ini digunakan untuk mengisi keseruan siswa di kelas ketika pembelajaran mulai jenuh. Dengan melibatkan semua siswa, ice breaking ini sangat simpel untuk dilakukan. Langkah yang pertama pada ice breaking ini adalah membagi siswa menjadi dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kelompok laki-laki diwajibkan untuk menulis jika aku menjadi, dan siswa perempuan harus menulis maka aku akan. Contohnya yaitu pada siswa laki-laki, jika saya menjadi guru, atau jika saya menjadi superhero, dan jika saya menjadi Naruto, dan lain-lainnya. Contoh bagi siswi perempuan yaitu, maka saya akan belajar, maka saya akan bernyanyi, maka saya akan bermain, dan lain-lain. Masing-masing siswa diberikan waktu 5 menit untuk menuliskan kalimat yang mereka pikirkan, dan jawaban mereka haruslah unik-unik. Setelah itu, siswa akan sebut dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk membacakan masing-masing kalimatnya di depan kelas. Nomor 2. Nomor 3. Jika saya menjadi Ronaldo, maka saya akan capek. Lumayan ya, lumayan kacau. Kecelakaan nomor 1. Junaidi. Jika saya menjadi Ronaldo, maka saya akan
Jika saya kalah maka saya akan makan. Yang ini nomor 2. Jika saya menjadi presiden. Silakan Kenya. Oke, nomor 3. Jika saya menjadi pilot. Pembalap road race. Jika saya akan. Oke, silakan panggil teman laki-laki dan perempuannya. Tuh. Jika saya akan menjadi penjoki. Maka saya akan bermimpi. Oke, jadi joki. Oke, nomor 2. Jika saya akan menjadi pro player. Maka saya akan bermain. Oke, cetak ya. Pro player sama bermain. Oke, silakan lanjut nomor 3. Langsungnya mandi. Oke, nomor 4. Jika saya akan menjadi pemain bola, maka saya akan masak. Pemain bola akan masak. Oke, nomor 5. Jika saya akan menjadi pemain basket, maka saya akan tidur. Oke, nomor 4. Jika saya jadi dokter, maka saya akan sakit. Dokter sama yang sakit.